Seorang warga emas menjadi mangsa pertama kes kelesuan haba akibat cuaca panas yang dilaporkan di Sabah setakat ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, ia menjadikan masalah kesihatan akibat cuaca panas yang direkodkan di Sabah meningkat kepada 4 kes sejak 15 April lalu. Katanya, 3 kes yang dilaporkan sebelum ini dikaitkan dengan strok haba sudah sembuh selepas menerima rawatan di hospital. Lelaki warga emas berumur 61 tahun itu bekerja sebagai juru iletret dimasukkan ke wad pada 17 Mei dan dibenarkan keluar pada 18 Mei lalu selepas mendapatkan rawatan untuk kelesuan haba. Jelasnya, kes ini dirawat di sebuah hospital swasta. Gejala kelesuan haba adalah sakit kepala, pening, rasa mual, muntah, kelesuan, kekejangan otot dan suhu badan meningkat. Berikutan peningkatan masalah kesihatan berkaitan cuaca panas itu, Dr. Rosnani menasihatkan orang ramai di Sabah supaya terus mengamalkan langkah untuk mengelakkan dehidrasi. Antara langkah itu katanya termasuk meminum banyak air kosong, memendekkan tempoh aktiviti di luar rumah, berehat di tempat yang sejuk dan mempunyai pengudaraan yang baik serta mengelakkan pakaian yang merangkap haba. Tambahnya, segeralah berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan sekiranya mengalami tanda-tanda awal penyakit berkaitan cuaca panas.